Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional pada 17 Februari 2020 di halaman Pendopo Bersinar Pembataan. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Syamsi Darmanoarfa, bertugas sebagai pembina upacara. Dalam sambutannya, Syamsidar mengajak para pegawai untuk meningkatkan loyalitas dan etos kerja. Ia juga mengingatkan para pegawai yang belum menuntaskan pekerjaan di tahun 2019 lalu untuk segera menyelesaikan di awal tahun 2020. Tahun 2019 sudah berlalu. Pada saat ini kita sudah melangkah masuk ke bulan Februari tahun 2020. Namun demikian, kita sebagai aparatur negara jangan melupakan semua kegiatan dan pekerjaan yang telah kita laksanakan. Karena boleh jadi masih terdapat sisa-sisa pekerjaan yang belum rampung atau tuntas. Mari kita sama-sama mengkaji serta mengevaluasi apa-apa yang belum berhasil kita laksanakan dan kuatkan tekad untuk menyelesaikan yang belum tuntas. Di akhir upacara, pemerintah daerah melalui Korpri menyerahkan bantuan dana total Rp32 juta bagi ASN yang purna tugas, meninggal dunia maupun yang dirawat inap. Selain itu, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan hibah tanah ke BNNK Tabalong, penyerahan mobil dinas ke Badan Pertanahan Nasional Tabalong, serta penyerahan sertifikat tanah milik pemerintah Tabalong tahun 2019. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.